Oh,
mempelajari lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Adinda atau saudara Mama Fadil. Acara selanjutnya, laporan dari panitia pelaksana kepada Ibu Julia Soestri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Ustaz Haji Raja Mudin Patong SPDI atau biasa kita yang terkenal di YouTube Dai Raja. Selamat datang Pak di masjid kami. Kemudian yang terhormat Kepala Desa Botolempangan, yang terhormat Ketua BPD Botolempangan, yang terhormat Imam Desa Botolempangan, yang terhormat Kepala Dusun Lempangan, yang terhormat Imam Dusun Lempangan, yang terhormat Kepala Dusun, para Kepala Dusun dan Imam Dusun Sedesa Botolempangan, yang terhormat segenap anggota HDBA Botolempangan yang sekalian, yang terhormat para undangan, segenap panitia serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur yang tak terhingga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga pada malam hari ini kita diberi kesempatan hadir di tempat yang sangat membanggakan ini, yaitu Masjid Baitul Faiz Lempangan, masjid kebanggaan kita bersama. Dalam rangka memperingati suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu Isra Miraj yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itulah, marilah kita pada kesempatan kali ini kita memperbanyak salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan yang penuh dengan kesesatan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minatul matilanmu. Semoga dengan banyak berselawat kepada beliau dapat semakin meningkatkan kecintaan kita kepadanya, sehingga insya Allah kita akan memperoleh sepat atau pertolongan yang kemudian. Hadirin dan hadirat pada jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya selaku panitia ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak, khususnya warga Dusun Botolempangan yang telah membantu dan berkontribusi baik berupa materi, tenaga maupun dukungan moral sehingga acara pada malam hari ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih pula kami haturkan atas kehadiran Bapak dan Ibu, saudara serta adik-adik sekalian serta anak-anakku sekalian pada acara kita malam hari ini. Demikian pula ucapan terima kasih kami haturkan kepada segenap pengurus Masjid Baitul Faiz yang akhir-akhirnya membuat dukungan moral. Adapun tema kita pada acara Isra Miraj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kali ini adalah dengan hikmah Isra dan Miraj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tingkatkan iman dan takwa serta semangat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Sebagaimana ajaran yang terkandung dalam berita sholat, semoga dengan peringatan Isra dan Miraj ini dapat memperoleh hikmah agar kita dimusuhkan dengan tangguh dan beriman dapat hadir tertanam di dalam hati kita semua, sehingga kita mampu mengamalkan risalah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya salat lima waktu untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mengajak kepada hadirin sekalian untuk sama-sama mengikuti dan menyimak ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak penceramah sebentar, sehingga kita dapat memperoleh hikmah dan pelajaran yang berarti untuk keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, saya pribadi dan juga mewakili panitia memohon maaf